Wah-wah guys, sangat-sangat meriah guys, sangat-sangat meriah yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Apakah cerita di sebalik kemeriahan ini guys? Jom, kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam perdamaian, salam persahabatan daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton guys. So guys, sebelum kita teruskan kepada video reaction selanjutnya, Uncle mohon maaf kepada semua yang tengah menonton ini disebabkan Uncle tidak mengupload beberapa hari video disebabkan sedikit kesulitan yang menghadapi masalah kesehatan lah ya. Jadi alhamdulillah dengan berkat doa family, keluarga dan sebagainya, semua sahabat-sahabat yang tengah menonton ini, Uncle tengah beransur pulih. Alhamdulillah guys. So guys, so pada hari ini kita akan berpeluang untuk meneruskan beberapa lagi video-video reaction info-info terbaru daripada negara Indonesia. Oh, so guys, kita akan teruskan. So dengan tajuk dan judulnya guys, sangat meriah Presiden Jokowi memimpin opening ceremony upacara pembukaan PON XX Papua guys. Jadi maksudnya ada beberapa upacara sukan lah yang telah diresmikan dan sangat meriah guys. Apapun ini adalah daripada channel, yaitu channel Better Endo guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel Better Endo. Jadi kita jangan berlama-lama guys, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Wah, selamat datang di Papua guys. PON. PON ini adalah Pekan Olahraga Nasional 2021 guys. Wah, kemeriahannya guys. Hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Joko Widodo. Wah. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Jokowi, the guys. Of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Pembukaannya, guys. Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak Presiden. Seperti biasa, melambai. Torang bisa. Suasana di stadium ya guys. Stadium di Papua. Hadirin sekalian, mari kita sambut para atlet, official dan wasit yang akan berkompetisi di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes and judging officials of the 20th PON Games Papua 2021. Atlet daripada provinsi-provinsi ya di Republik Indonesia guys. Atlet serba merah ya guys. Inilah image dan juga identity Papua guys. Mantap sekali guys. Wah.
Selain daripada yang lain ya guys, ada stage tersendiri untuk apa orang kata atlet akan membuat laluan di tempat stage-nya tersendiri daripada Aceh. Wow. Ini daripada Aceh. Bali, atlet daripada Bali guys. Wow. Wah, hebat-hebat guys. Banten. Banten. Wah. Diiringi oleh satu muzik, yes ya. Yang menceriakan pembukaan PON Papua 2021 guys. Bapak Presiden. Daripada Bali guys. Hah? Bengkulu. Daripada Bengkulu ya guys. Seterusnya yes, Yogyakarta, ya, Yogyakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Jakarta, wah. Daerah Jakarta, guys. Kemeriahan ya, guys, pembukaan. Inilah salah satunya yang ada pada di Papua guys. Kali ini tuan rumah ya berada di Papua. Walaupun stadion dia berada suasana kosong guys, tetapi tidak menghalang untuk kita membuat upacara meriahnya pembukaan Gorontalo. Wow, Gorontalo ni berada di kawasan mana ya guys? Saya baru saja mendengar beberapa daerah ataupun provinsi. Kalau seperti tadi Bali, Yogyakarta tu seperti biasalah, kita sudah tahu kan. Pernah saya nampak, pernah maksudnya pernah dengar
ya. Aceh, Gorontalo. Oh. Atlet. Jambi. Jambi saya pernah dengar, guys. Jawa Barat, guys. Wow. Jawa Barat. Sukan ini, guys, kalau bagi saya dia macam sukan-sukan yang berada di negara Indonesia, di provinsi ataupun daerah-daerah, kan. Maksudnya macam itulah ya, guys. Mewakili setiap daerah ataupun provinsi. Jawa Tengah. Wow, baju. Siap mempamerkan baju ya, guys, daripada Jawa Tengah. Satu lambang. Sahabat Papua. Wah. Sahabat Papua. Jawa Timur. Wah. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur lagi, guys. Kemeriahan, guys. Dia ada Jawa, tapi Jawanya tuh ada terbahagi. Nah, Jawa Timur, Jawa Tengah, nah, macam tuh, guys. Mereka mewakili setiap daripada daerah-daerah tersebut. Yang saya tahu lah daripada di sini, guys, kan. Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Indonesia, guys. Kalimantan Barat, guys. Kalimantan Barat ni dia bersebelahan dengan Pulau Borneo. Kami satu jiran lah sebab saya berasal daripada Sabah, guys. Sabah, Sarawak, Kalimantan. Kalimantan Barat, guys. Kira macam mewakili Pulau Borneo lah, guys. Kalimantan Selatan, guys. Oke, guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi ya tentang kemeriahan pembukaan, yaitu sukan olahraga, pekan olahraga ya, guys, pada tahun 2021, yang mana ya Bapak Presiden Jokowi telah memimpin opening ataupun pembukaan daripada sukan yang telah dilaksanakan di Stadion Papua, guys. So, guys, apa yang saya dapat nampak di sini secara kesimpulan ataupun secara reaksinya ialah Bapak Presiden Jokowi telah memimpin ya pembukaan dan pembukaan ya
PON di Papua ataupun Pekan Olahraga Nasional ini telah menunjukkan bahawa walaupun dalam keadaan tengah pandemi, tetapi masih lagi orang kata pembukaan itu sangat meriah dan sangat openingnya tu, walaupun stadionnya itu tidak bersama dengan rakyat ya yang berada di Papua ataupun di mana-mana pun, tetapi masih lagi menunjukkan opening itu sangat-sangat meriah. Nah, jadi apa yang kita boleh nampak sebenarnya, yang saya dapat informasi ialah sebenarnya yaitu Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2021 ini sebenarnya dilaksanakan pada tahun lepas 2020, tetapi disebabkan kerana kita mengalami ujian pandemi COVID-19 ditangguh pada tahun 2021. Jadi ternyata kita nampak sebentar tadi secara orang kata umumnya yang Bapak Presiden Jokowi berjaya ya membuatkan orang kata Pekan Olahraga Nasional ini setanding dengan pembukaan daripada pembukaan Asia-Asia ini, pembukaan sukan olahraga seperti sebelum-sebelum ini. Jadi guys, Papua merupakan salah satu antara tuan rumah yang telah terpilih dalam mengendalikan Pekan Olahraga Nasional di Papua. So guys, tanya dan kita mengharapkan upacara orang kata sukan yang telah yang akan dilaksanakan di Papua ini dapat dijadikan sebagai sukan yang dapat merapatkan hubungan silaturahim, dapat bersaing dengan atlet-atlet sebentar tadi yang dikatakan daripada provinsi, yaitu daripada Aceh, daripada Jambi, daripada Kalimantan, ya, daripada Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu orang kata peserta daripada provinsi ataupun daerah-daerah yang telah disebut di dalam pembukaan sebentar tadi. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Uncle mendoakan supaya pembukaan Pekan Olahraga Nasional ini akan berjalan dengan lancar dan baik sehinggalah penamatnya, insya Allah. Oke guys, itu sahaja daripada Uncle. Mohon maaf andai kata kalau ada tutur kata bicara ataupun terlebih reaction daripada Uncle, Uncle mohon maaf, ataupun ada beberapa perkara-perkara yang disampaikan tidak tepat, anda boleh perbetulkan di ruangan komentar. Jadi guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh disarankan juga untuk memberikan cadangan dan juga saranan jikalau ada beberapa cadangan untuk diteruskan kepada video reaction selanjutnya. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.